Meski terbilang baru seumur jagung, namun untuk upaya mengembangkan peran perempuan di Gegesik Wétan, Kabupaten Cirebon, PKK memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam kegiatan di desa. Secara struktural, baik dari Pemdes dan PKK baru kembali dibentuk, namun sudah dinilai oleh tim monitoring tingkat Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi. Sementara ini, ada beberapa pokja yang sudah berjalan kegiatannya di masyarakat. Di antaranya di bidang keagamaan, gotong royong pengajian, bidang pendidikan dan keterampilan serta koperasi. Pengelolaan sandang pangan, tata laksana rumah tangga, serta peduli lingkungan hidup dan kesehatan. Ini kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi 10 program pokok PKK Desa Gegesik Wétan. Harapan kedepannya mudah-mudahan semoga Gegesik Wétan kedepannya lebih jaya lagi dan lebih semangat lagi untuk belajar. Karena kita saat ini memang baru 3 bulan untuk menjabat jadi PKK, jadi masih banyak yang harus kita perbaharui. Diharapkan PKK bisa mendorong dalam hal kemajuan sebuah desa melalui pemberdayaan perempuan. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.